Oke, balik lagi di Notasi Nongkrong itu asik. Ya, masih juga barengan sama Agung, Tori dan juga Enda pastinya di Notasi. Dan kita bakalan tanya lagi sama si Enda. Gak ada video klip ya? Gak ada. Ya. Gak ada video klip. Tadi tuh sebenarnya saya ngelawak. Beneran, saya ngelawak tadi. Cekak konangan. Iya, cekak konangan, naik kisinan. Enggak, tapi penasaran banget nih sama si Enda ya. Udah pernah dulu. Kenapa Mas? Ada masalah? Ada masalah, Mas. Ada masalah, Mas? Kenapa? Ada apa? Oh, enggak ada. Belum. Jangan gitu dong. Cuma pinter. Oh, lu ya, pinter duit terus. Ya, tapi buat Enda udah pernah perform di kota mana ini? Di Madiun pasti ya, Madiun. Ini yang solo. Oh, apa? yang band dulu deh. Yang band dulu. Ya. Kalau yang band dulu Madiun, Ponorogo, dekat-dekat sini ya, Madiun Ponorogo. Korea betul. Terus kok gitu? Kota Rio Utara. Oh iya. Korea Utara. Pas kalau masa ya. Ya semuanya bahagia lah tau. Iya. Lanjut. Madiun Ponorogo itu kesananya. Terus kalau kesana Surabaya, Malang. Surabaya, Malang, Madiun, Ponorogo. Itu. Kalau itu sama yang band ya? Kalau yang sejak solo gini? Solo kan ini aku lagi ngawalinnya. Lagi ngawalinnya. Kemarin cuma di Inlong aja. Di iya, di Madiun. Iya, di Madiun aja. Di Madiun aja. Ya, maksudnya Salah. Tapi berarti mendeklarasikan diri sebagai solois berarti sejak kapan? Sejak bulan apa? Satu bulan. Oh berarti masih baru banget ya. Berarti ya pokoknya semenjak itulah. Tapi target buat ke depan mau pengen manggung kemana aja nih? Pengennya kemana-mana loh. Kemana-mana ya? Luar negeri? Iya, amin. Mana lo bisa go internasional gitu. Oh, kemana nih? Kalau bisa go ke luar angkasa nanti ada. Luar angkasa. Tapi untuk prestasinya, kan kalau kita lihat si Enda ini pasti baru mulai ya, masih mungkin belum ya. Masih proses, baru lah. Tapi untuk Rainbow and the Sun dulu mungkin udah pernah prestasinya apa aja sih? Ya kemarin juara satu. Awas hati-hati ya nyebutnya. Iya. Yeah. Aku tahu loh nyebutnya. Oh. Juara satu tingkat apa kelurahan? Iya, tingkat kecamatan juga enggak tahu. Enggak jadi kan kapan itu kita drop CD demo gitu ya di salah satu event gitu kan. Oh iya, event nasional. Event nasional dari 210 RATS atau Rainbow and the Sun ini kan masuk ya ke saring jadi 80 besar. Jawa Timur Bali kan itu. Jadi 80 itu kita juga akhirnya ke saring lagi jadi 15. Oke. Okay. Dari 15 akhirnya kita masuk lagi ke 8 besar Jawa Timur Bali. 8 itu kan cuma diambil satu. Satu menang aja kan. Ya udah dari situ aja. Oh, kita runner up. Itu pakai lagu yang mana tuh? Itu pakai lagu yang inilah saat yang paling tepat ya. Coba nyanyiin dikit aja. Pengen tahu nih kayak gimana lagunya sampai masuk 8. Nah, ada dua lagu sih. Dua lagu. Tapi andalannya yang ya ada yang ini lagu buat awalnya, cuman yang kedua yang Just Look tadi. Oh, Just Look tadi. Coba yang tadi. Inilah tadi. Inilah apa? Saatnya apa? Inilah saatnya paling tepat. Oh, inilah saatnya paling tepat. Ayo. Dikit aja coba. Nah, ya. Bentar ya, gak enak ya jadi sini. Oh, gak enak coba. Makanan yang enak. Langkahkan kakiku pergi teriring luka yang kubawa. Gitu aja. Dunut aja. Ini salah satu lagu yang bikin Rainbow and the Sun tuh masuk Jawa Timur Bali, keren. Wih, tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Tepuk jari. Oke, ini juga karena lagu itu juga akhirnya bisa kolaborasi juga kan. Kolaborasi sama siapa? Sama Piu. Wih, keren. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Piu. Piu, itu baru Piu loh. Baru Piu. Terus ada lagi. Once, tepuk tangan. Tepuk tangan nih. Terus Ari Lasso. Ari Lasso. Kotak. Woi. Ricky
5 minute si Ricky ya, si bodisnya itu. Lagi. Ipang. Udah itu aja. Tapi itu masih besar loh ya, masih besar Indonesia. Nah, berarti jadi apa nih? Opening gitu. Opening. Kalau berarti juga. Kalau pernah di apa kalau sama Ricky 5 Minute sama Denny Casmala. Itu diiringin jadi ya nyanyi bareng sama Piyu juga. Nah, yang terakhir nih buat the last question for you, harapan kedepannya mau gimana atau mungkin pengen bikin project apa, bikin video klip atau pengen apa gitu. Yang pasti kalau video klip itu kan nanti setelah semua format ini kebodohannya matang gitu ya. Cuman kalau untuk harapan yang pasti tetap pengen bisa bikin lagu terus gitu aja, bisa tetap berkarya lagu, terus tetap gitu. Berkarya terus gitu kan, meskipun ya dengan band atau sendiri, keinginan cuma nomor satu, yaitu cuma pengen terus berkarya aja. Wah, sip banget. Udah? Tepuk tangan dong! Tepuk tangan! Perform ya abis ini ya? Ya. Oke, okay. Dan intinya itu tuh teman nongkrong ya. Kalau misalnya kita tuh pengen berkarya ya berkarya aja gitu. Gak usah terlalu banyak mikir, yang penting kerjain itu ngalir gitu ya. Ngalir aja dan gak harus bikin band kok ya buat berkarya, menghasilkan satu karya yang bagus tuh gak harus bikin band, gak harus punya satu komunitas juga. Benar banget, kita sendiri pun juga bisa berkarya kalau misalnya kita juga punya niat ya. Ada deh, thank you banget buat Enda ya yang udah hadir di Notasi, dan jangan lupa juga buat temen nongkrong juga saksikan terus ya Notasi setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu jam berapa Gung? Jam 2 sampai jam 3. Jadi terus saksikan Notasi, nongkrong itu asik. Ciao. Sangka diriku yang ada di hatimu, ku percaya dirimu untuk menjaga cintaku. Dan ternyata dirimu telah menyimpan cinta yang lain, seakan tak percaya ternyata kau berdusta. Kau menduakan aku, iya nanti cintaku. Dan kau lukai hatiku, dan kau hancurkan perasaanku.